Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di tutorial Bang Acmat. Kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tutorial download dan instruct game Point Blank versi Android terbaru 2020. Sebelum kita masuk ke proses download dan instructnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang game Point Blank versi Android. Game Point Blank adalah game tembak-tembakan yang terdiri dari tim Red dan tim Blue yang bisa dimainkan secara offline. Jangan takut jika HP Anda biasa dibilang HP kentang, tetap bisa. Dikarenakan Point Blank ini berkapasitas ringan, yaitu 300 MB. Sebelum masuk ke tahap tutorial downloadnya dan instruct, silahkan like, comment, and subscribe karena itu semua gratis. Kalau gratis berarti tidak bayar. Kalau tidak bayar berarti tidak mengeluarkan uang. Langsung saja kita masuk ke proses tutorial download dan instruct-nya. Tutorial pertama yaitu kita harus mempersiapkan browser andalan Anda. Di sini saya merekomendasikan kepada Anda browser yang digunakan yaitu UC Browser. Langsung saja kita membuka UC Browsernya. Kita masukkan link. Link saya sertakan di deskripsi YouTube saya, yaitu di tutorial Bang Acmat. Kalau nanti sudah masuk seperti ini, kita pilih warna hijau ini. Di sini saya tidak akan mendownloadnya dikarenakan saya sudah mempunyai data dan filenya. Sesudah kita download, kita download aplikasi YardRiver. Aplikasi YardRiver adalah aplikasi untuk proses penginstrakan data. YardRiver harus kita download, wajib untuk proses penginstrakan data. Mohon maaf, jaringan di sekitar rumah saya tidak stabil. Kita langsung download. Kalau kita sudah mendownload aplikasi YardRiver, kemudian kita buka. Berhubung kita tadi mendownloadnya di UC Browser, di aplikasi YardRiver, kita langsung saja cari UC Download. Kemudian kita pilih CSPB. Kemudian kita langsung saja pilih instruct di sini. Tunggu beberapa menit untuk melakukan proses penginstrakan. Di sini saya langsung mempercepat proses penginstrakan. Sesudah kita instruct data yang tadi, kita akan muncul file yang terlebih dahulu, yang atas sendiri. Kemudian kita buka file yang ada di atas. Kemudian kita buka launcher PB APK. Kemudian kita buka.
Langsung saja kita pilih install. Tunggu beberapa detik untuk melakukan proses selanjutnya. Kita langsung pilih selesai. Sesudah kita pilih selesai, kita pilih CSP lagi. Kemudian kita pilih Android, klik lebih lama. Kemudian kita pilih potong. Kemudian kita pindahkan di memori perangkat. Langsung saja kita tempel. Sesudah kita memindahkan file, game langsung bisa kita mainkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis dan sangat membantu saya. Semoga target di tahun ini yaitu monetisasi pihak YouTube. Sesudah kita melakukan pemindahan file dan proses penginstalkan data, kita langsung bisa memainkan PB versi Android terbaru 2020. Kita langsung buka saja aplikasi launcher PB. Kemudian kita pilih cari data game. Kita tadi menyimpannya di UC download. Kita pilih titik dua ini. Kemudian kita pilih files. Kita pilih. Kemudian sudah kita pilih file, langsung saja kita pilih yang di bawah ini, set current folder. Sesudah kita masuk set current folder, langsung saja pilih mulai game. Sesudah kita masuk ke gamenya, bagaimana cara kita setting gamenya? Kita pilih configuration. Kemudian kita pilih touch. Kemudian langsung pilih touch option. Kita pilih PB mobile. Kita pilih done. Sesudah kita pilih done, kita pilih touch button. Kita pilih editor. Tombol mana yang ingin kita rubah? Tinggal kita geserkan saja. Di sini saya tidak akan merubahnya dikarenakan ini settingan yang tadi saya benarkan. Sesudah kita setting, kita pilih save. Sesudah kita save, bagaimana kita memainkan gamenya? Langsung saja pilih create game. Kita pilih di mana kita ingin main. Di sini saya akan memainkan di look feel. Maksimal player yang kita tantang berapa? Di sini saya pilih 8. Di sini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mabar dengan teman, yaitu dengan cara menggunakan WiFi dan hotspot. Kita masuknya di multiplayer, kemudian kita pilih LAN game. Kalau kita menghubungkan WiFi dan hotspot, di sini akan nampak game teman Anda. Langsung saja kita mainkan.
kita ingin memainkan game ini sendiri dengan cara create game. Kita pilih di mana. Langsung saja kalau sudah kita memilih tempatnya dan player yang menantang kita, pilih langsung done. Game akan segera kita mulai. Kita pilih karakter terlebih dahulu. Yang di atas ini tim red, yang di bawah tim blue. Bagaimana kita mengganti senjata kita? Kita pilih T, kemudian kita pilih senjatanya. Kemudian kita pilih OK. Game bisa langsung kita mainkan. Tutorial selesai. Jika Anda merasa kesulitan dalam proses penginstalan dan download, silakan mempertanyakan ini di kolom komentar saya, yaitu di tutorial Bang Ajmat. Sekian tutorialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalau gratis itu berarti tidak bayar.